Okey, perkembangan seterusnya. Suspek yang dipercayai membuang bayinya di dalam mesin basuh di Kampung Ulu Dulang Kecil Lian Kedah 27 Oktober lalu akan dituduh di mahkamah selepas laporan lengkap DNA diperoleh dari Jabatan Kimia Pulau Pinang. Menurut Ketua Polis Daerah Yan, DSP Muhammad Halim Yatim, pihaknya menjangkakan keputusan DNA itu akan diperoleh dalam tempoh seminggu lagi sebelum diserahkan kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya untuk proses pertuduhan. Halim berkata spesimen darah bayi dan ibu telah dihantar untuk dipadankan sebelum tindakan lanjut. Kita dah hantar semua spesimen darah ibu dan bayi yang dibuang dalam mesin basuh itu untuk kita matchingkan dan kita dah hantar ke pihak Jabatan Kimia Pulau Pinang dan kita menunggu keputusan DNA untuk matching DNA anak dan ibu. Kemudian selepas itu baru kita akan hantar ke pihak Timbalan Pendakwa Raya untuk proses pertuduhan. Katanya lagi, bayi berkenaan akan diserahkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM buat sementara waktu untuk dijaga. Ketika ini, bayi itu berada di bawah pengawasan pihak Hospital Sultanah Bahiyah Alustar dan berada dalam keadaan baik. Sementara itu, Rabu lalu, seorang bayi perempuan ditemui seorang penduduk, Zainul Hamid, 71 tahun, di dalam mesin basuh rumahnya di Kampung Ulu Dulong Kecil, Yan Kedah, kira-kira jam 10.30 minit malam. Bagaimanapun, sehari kemudian, menantu perempuan Zainul ditahan kerana disyaki membuang bayi tersebut di dalam mesin basuh rumah mereka. Suspek berusia 38 tahun masih ditahan di Ward Kenangan Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani bagi menerima rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 317, Kanun Kesiksaan kerana membuang bayi.